Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapoku sila serkumanang si runtuk si kipemang si bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Nah, di video kita kali ini backsoundnya sangat keren ya, salawat. Nah, kebetulan sudah mau masuk waktu sholat duhur. Nah, di video kita kali ini membahas salah satu budaya yang ada di masyarakat Bugis itu sendiri tentang Mapasi Karawa. Nah, Mapasi Karawa ini sebagai hiasan yang mengartikan bahwa sentuhan pertama mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan karena sudah sah sudah ada ikatan suami istri. Mapasi Karawa ini biasanya dilakukan ketika selesai ijab kabul. Pengantin mempelai pria dituntun untuk masuk ke kamar mempelai perempuan, sang istri. Ketika hendak masuk itu biasanya pintunya tertutup dan dijaga oleh orang-orang yang memiliki power atau orang-orang yang dihormati dalam keluarga mempelai perempuan. Nah, biasanya itu terbuka ketika keluarga dari mempelai laki-laki memberikan berupa uang logam, uang kertas, ataukah biasa juga gula-gula, permen, sehingga itu bisa terbuka. Akan tetapi makna simbolis yang ada di dalamnya tentang ataukah bisa disebut dengan pak buka tangga. Makna simbolis yang ada di dalamnya itu kenapa dihadang itu saya belum temukan, tapi pasti ada. Nah, ketika hendak ingin melakukan Mapasi Karawa itu biasanya dituntun oleh orang yang dihormati di tempat itu ataukah orang yang dituakan mempunyai wewenang untuk melakukan hal itu yang menuntun mempelai pria. Kemudian ada pun beberapa titik yang biasanya ketika diadakan Mapasi Karawa itu ada beberapa titik yang memiliki arti atau makna tersendiri, memiliki makna tersendiri terhadap sentuhan-sentuhan itu. Biasa ibu jari, sentuhan seperti ini, ibu jari itu biasanya memiliki simbolis agar suami istri akur, istri patuh kepada suami, begitu pun. Kemudian yang kedua, bersalaman, jabak tangan itu bermakna saling memaafkan dan saling menerima apapun kekurangan pasangan masing-masing. Kemudian pangkal lengan, biasa juga pangkal lengan bersentuhan agar ya bisa dikatakan agar istri patulah. Kemudian biasa juga leher itu memiliki simbolis bahwa suami atau istri akan menyukai masakan istrinya dan mempermudah juga rezeki. Kemudian hidung, agar dia bisa menerima atau mencium bau masakan istrinya. Tapi di sini sentuhan hidung itu memiliki makna atau arti metafisik di sini. Kemudian telinga, sentuh di telinga itu memiliki simbolis agar istrinya patuh kepada apa yang dikatakan oleh suaminya. Akan tetapi patuh di sini perlu digarisbawahi bahwa patuh dalam hal-hal yang baik ya. Kemudian dada, di sini sentuh di sini agar memiliki untuk mempermudah rezeki setinggi gunung, istilahnya seperti itu. Kemudian perut juga, agar bisa menafkahi istrinya atau nafkah istrinya bisa terpenuhi. Ya, itulah beberapa titik yang biasanya dilakukan oleh ketika diadakan Mapasi Karawa. Akan tetapi tidak
beberapa titik yang saya sebutkan tadi ini tidak semuanya disentuh, hanya memilih satu di antaranya. Begitu yang pernah saya saksikan dan yang pernah saya rasakan. Hanya satu, umpamanya ibu jari ya, cuma itu ibu jari, tidak semuanya seperti tadi yang saya jelaskan, beberapa titik-titik yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Bugis. Oke, sapoku. Itulah beberapa penjelasan sedikit dari sependek pengetahuan yang saya ketahui tentang Mapasi Karawa dan beberapa titik-titik yang biasanya dilakukan atau biasanya disentuh pada saat Mapasi Karawa dan memiliki arti yang berbeda-beda atau makna yang berbeda. Ya, itulah yang namanya senduk-senurna ogita. Oke, salama kinato pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.